Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasi kali ini saya berada di Desa Sempolan ini dulur. Tepatnya ini di Dusun Pelalangan. Dan sound system kali ini bukan sound system Minion ya, ini cuman stikernya dulur. Tapi untuk sound system kali ini dulur untuk sound systemnya. Nah, ini sound system apa ya namanya? Ada sayur balap, ada tiga sound system di sini dulur. Kalau yang satu ini saya gak paham ya, yang ini gak paham untuk sound systemnya namanya itu apa dulur. Tapi unik di sini dulur. Dan yang membuat saya unik itu bukan dua sound system ini ya, maaf ya. Ini sound systemnya dua putra. Kalau yang ini dulur. Kalau ini saya gak tahu sound mini, tapi ini ada di tengah-tengah dulur sound system yang ini. Dan yang membuat saya unik itu ini dulur, sound system yang ini dulur. Bukan dari unik, bukan dari boxnya ya, tapi tatanannya ini dulur. Tatanannya ini kalau dilihat mirip punya siapa ini dulur. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Ini tatanannya mirip sama punya sound system Jember, sound koreknya Jember ya dulur. Mirip tapi cuman tatanannya dulur. Kalau speknya ini masih spek 15 in ya. Untuk subwoofer yang CLA-nya ini dan box function-nya ini spek 15 in. Nah, mirip kayak punya Sriwijaya ya dulur. Oke, kita lihat ya lebih dekat lagi. Kalau untuk subwoofer-nya di sini 15 in kali 6, 6 box. Jadi yang ini. Nah, yang ini dulur ini 15 in ya. 15, 15, 15, dan 15. Ini juga 15 in. Kalau yang ini dulu, nah yang ini buat mid low nya dulu. Dan yang ini juga. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Ini mirip banget sama kayak punya Sriwijaya soalnya. Tapi tatanannya saja dulu. Kalau untuk speknya macam-macam dulu. Ada yang pakai 15600, pokoknya macam-macam ini dulu. Kalau untuk middle-nya ada yang 10 in, ada yang 12 in. Oh, amburadul ya dulur kalau untuk speknya. Tapi ini dulur kalau dilihat dari belakang. Nah, kalau untuk acaranya sendiri di sini acara arisan ya, acara arisan, tapi ini bertepatan di bulan puasa. Jadi digabung jadi seperti ini dulur. Dua sound system digabung jadi satu. Kalau untuk powernya ini dulur. Ada CA20, ada 3 power ya di sini, CA20 dan CA20. Nah, ini untuk penampakan dari belakang. Kalau untuk kabelnya ada yang masih pakai kabel listrik dan ada juga kabel audio sudah ya. Kalau yang ini kabel audio dulu. Nah, ini. Pertama kali ya saya menemukan kabel audio warna putih seperti ini dulu. Ada juga yang pakai kabel listrik seperti ini dulu. Macam-macam. Kalau ini sudah full kabel audio ya, kalau yang ini. Nah, di sana juga kalau untuk penampakan yang ini seperti ini dulu. Lumayan mantap ya. Kalau untuk sound system yang ini mati ya, gak bunyi. Bunyinya itu nanti setelah katanya setelah selesai tarawih dulu. Itu kalau untuk ruangan operatornya ada di sana ya dulu. Ini acaranya arisan, lur. Mucik banyak. Ini tiker bodi singi anak ini dulu buat acara arisan di sini dulu. Nah, itu buat acaranya ya di sana. Ki mitong pese lur sambil menunggu buka puasa. Susu semua ya. Itu ownernya dua putra dulu. Kebeli salon. Mau cek binyan nol lenu. 1 juta ke subscriber. Wih, mantap. Oi dulur, ini ya untuk apa? Untuk kru-kru dari sound system ini dulu. Mantap ya, ini mirip-mirip punya Sriwijaya dulu. Mantap. Oke, biar gak penasaran dengan anunya. Oke, kita bahas untuk kelistrikan lagi dulu. Kalau untuk kelistrikan di sini pakai yang punya dua putra kemarin ya. Ada diesel, pakai odong-odong dulu yang 24 pk
dan 10.000 kVA untuk dinamonya dulur. Kita lihat untuk penampakannya ya. Nah, itu penampakannya ada di sana dulu. Jadi buat angkat 3 sound system ini dulu. Oke, biar gak lama-lama kita langsung dengarkan untuk suara sound system ini dulu, sound gabungan. Mantap ya.